Saul Niguez resmi gabung Chelsea. Chelsea meminjam Saul Niguez selama setahun dari Atletico Madrid dengan opsi permanen di akhir musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Kami telah menyelesaikan perpindahan Saul Niguez dari Atletico Madrid dengan peminjaman selama semusim, dengan opsi permanen di akhir musim, tulis pernyataan di laman resmi Chelsea. Saul Niguez, resmi gabung Chelsea. Saul Niguez pun tak bisa mengungkapkan kebahagiaannya. Gelandang asal Spanyol itu pun tak sabar merumput bersama Chelsea. "Saya tak sabar memulai petualangan baru dengan Chelsea. Fans Chelsea, saya salah satu dari Anda sekarang. Saya tak sabar mengenakan seragam Chelsea, memulai latihan dan bertemu Anda. Sampai jumpa," kata Saul Niguez. Rumor kepindahan Saul Niguez dari Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas 2021 memang berembus kencang. Awalnya, Saul Niguez dikabarkan akan ditukar dengan penyerang Barcelona, Antoine Griezmann. Namun, pertukaran itu batal. Antoine Griezmann memang kembali ke Atletico Madrid, namun dalam status pinjaman bukan pertukaran. Di saat bersamaan, Saul Niguez diburu Chelsea dan Manchester United. Akan tetapi, Chelsea yang beruntung mendapatkan jasa Saul Niguez. Nantinya, Saul Niguez akan bersaing dengan gelandang-gelandang beken Chelsea seperti Jorginho, Ngolo Kanté hingga Mateo Kovacic.